Oke. Seperti yang dijanjikan tadi itu Sireka bisa ada order efek kita kan. Hari ini dia baru sampai dari tadi. Ini besar. Saya order ke Shopee. Kedai dia dekat je dekat Desa Park City. Lepas tu, oh iya, saya tengok dulu. Saya dia. Desa Park City. Plaza Royal Bukit Bintang lagi dia tu situ. Lepas tu di bawah dia ada lagi Desa Park City. Maknanya ada dua tempat. Dia punya tempat. Ini dia yang saya tunggu-tunggu selain. Apa nama tu? Kita itu Zoom. Dia sudah pecah. Ini tempat. Okay, dia sudah buka. Ini ada kalau apa nama tu? Plastik yang ada ruang udara tu. Masih bilang teman-teman kunci saya juga. Tepat juga bubusan. Ini betar juga. Yang saya order sih cuma body saja lah, dia punya bag saya tak order lagi. Tak cukup budget. Ya kan? Kita tak mampu kita pakai ini kan, yang mampu beli yang mahal sikit lah. Dan saya ini tak mampu beli yang murah sikit. Ini dua yang puting pula. Tiga lapis ya, tiga bungkusan. Bisa doang, kayak yang nasi putih ini pak. Ini semacam setanan. Lama ada saya target dulu nih. Iya. Kita nampak. Okay. Yeah. Banyak lapis ni. Okay, ini dia. Tengok. Dia macam GM5 Mavi Effect Processor. Okay, ini dia. Ini kotak. Ini gambar penuh dia. Yeah. Apa kan? Saya tanya orang lain dalam YouTube tu, dia orang buat demo start bunyi dia. Itu yang berguna nak beli. Kan? Kan? Kotak ni mahal sikit. Peris. Buka pula mana ya? Tak ada baik. Buka ni. Ui, ini kotak dia pun dah. Okay. Ini pun. Apa dah tak nampak? Excited sangat sampai tak nampak. Kita balik. Dan guys, saya juga tak boleh. Okay. Okay, ini dalam dia. Lagi dah nampak ke? Ya, saya buka lah. Banyak kotak kan? Mari.
ya. Sebelum buka minuman, kita buka badan dulu. Iya, ini dia. Yes. Kan? Selalu tengok kayak gambar kayak itu pun, sekarang kita pegang sendiri. Tahu tak macam mana saya beli benda ni? Kalau kamu tak percaya, saya bawa grip. Kau tanya dia. Okey, cukuplah untuk hari ini. Hari ini saya start pukul berapa tadi? Oh, 8. Sampai sekarang ni. Tak banyak job. Yalah. Sekarang ni order kurang sikit. Tapi last trip saya tadi tu dari Ceras sampai ke sini ke Kubang. Lupa pula ambil video kan. Ya, tak apalah. Tapi sekarang saya nak balik. Last trip kan nak balik lah. Tak larat dah. Tak sambung lah. Okay. Memandangkan saya tak tahu jalan sangat dekat Kubang Jaya ni. Dulu Kubang tak macam ni, sekarang Kubang banyak berubah. Kalau balik pakai reda aja mungkin sesat kan. Jadi kita balik pakai West lah. Jom balik. Tadi dapat job Ceras sampai ke Kubang Jaya. Dia tahan juga dia punya ni. Tapi yalah, daripada tak ada kan kosong. Kita cubalah. Jom tengok saya balik pula. Balik pergi Ceras. Okay, nanti you review lah saya buat grab tu macam mana. Okay, kita tengok ni dulu. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4. Dia nampak susah. Tak tahu lah. Nak buat demo untuk setting dia, nanti saya buat lain kali eh. Kita tunjuk ni dulu. Tunjuk body dia. Aku tahu apa fungsi ni. Step page ni 1, 2, 3, 4. Dia ada 1, 2, 3, 4. Macam pedal biasa tu, setting ke sini macam kan? Macam super chorus, delay, contohlah kita zone ke apa kan ni lah. Lebih kurang macam tu lah setting dia punya demo ni. Tapi kita tak tahu macam mana dia punya function macam mana. Belum buka lagi, okay? Ni badan dia, okay, kita tengok dia punya belakang dia, okay? Yang kat sini, yang ini. Ni kan? Nah, yang ni input gitar masuk sini ya. Jadi ini out in. Okay. Yang kedua ni output. Dia ada tiga jenis tau. Ini right, ini left. Dan yang ini untuk earphone. Masuk sini ya. Kalau nak recording pun pakai sini boleh, pakai sini boleh, pakai sini boleh. Tapi kalau nak bunyi cantik pakai ini lah. So recording. Okay. Kalau tak nak pakai ini. Kalau macam jack tu, jack biasa tu, fokus saya tu dia gunakan yang ini. So kena pakai yang ini dua-dua aja. Kalau nak dua pakai left orang pun boleh juga. Okay, yang ini control in satu ni dan USB kan. Yang satu lagi ni ini power on off. Okay, dia punya yang ini untuk volt dia 9 volt. Berat juga lah. Dia macam kukur sikit tau, tak macam yang saya beli dulu. Yang dulu saya pakai Roland processor. Dia tu ringan sikit, dia ada bunyi yang kukur sikit. Okay, kita letak dulu sini. Yang tak salah tu spare terus. Yang tak salah nak buat demo tu nanti saya buatkan. Sini saya tunjukkan dia punya body dia. Demo yang ini dia punya kotak tu. Yang ini detail yang satu detail lah. Best tak ada, belum beli lagi. Adapter ni simple je lah. Macam ok, sedap on lah. Kita tengok sini ya. Tengok ni, on off ni sini. Off, tutup kan, masuk on.
Tengok sekejap. Nanti dah keluar skrin tu. Wish, tak sabar nak cuba ni pun. Macam yang kat YouTube tu. Okay, saya tunjuk dulu. Okay, ni rupa dia. Tengok atas ni, dia punya macam mana, display lah. Tengok. Kat situ ada drive. Yang ni STO. Ni ZLR ni, aku tak tahu. Lepas tu equalizer pun ada juga. Lepas tu yang ni apa nama ni, spark chorus. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, dekat sini tengok TS drive. Oh, yang ini, yang ni kan, yang ni dia ke sini, ambil part ni. Lepas tu yang second ni masuk sini. Okay, yang ZR tu sini. Lepas tu yang hujung ni, equalizer ada sini. ZR sini, equalizer dia masuk dalam lagi. Oh, bagus juga lah. Kalau tengok dekat, sekejap saya zoom dia. Tengok TS drive. Sini kan dia, pusing sini kan, tengok yang hitam tu dia bergerak. Full. Okay. Boost pula macam ni. Oh, yang senang kan. Pakai tone dia. Sini tone. Yang pusing dia bergerak. Oh, dia macam macam manual, yang manual tu yang kita pakai yang sync sini tu kan. Lepas tu yang masuk sini pula. Apa nama ni, type ni ekspresi. Macam tu. Ya, kita tengok ni. Sambil ni pun sama juga. Dia ada button di sini, tengok bass dia. Tengok, saya pusing bass. Full. Kan. Lepas tu mid, treble. Ni nak buat triple full boleh juga. Okay, memandangkan member ajak jamming malam ni, saya nak ingat nak test sekali. Tapi itulah, belum setting ni kan. Ingat nanti. Kita tengok bawah ni. Ada China. Ni apa ni, ada scroll. Ada bank scroll lah. Tu bank scroll, kerani bank lah, untuk scroll up and down bank. Lepas tu ni memory store. Memory. Yang jual sekali ni tap, tak tahu lah. Okay, yang sini pula, tengok yang ni. Ni output boost. Dia bawa boost, dia punya volume lah ni. Okay, yang ni tone tu output booster dia. Ini baru level volume dia. Ini dia. Lepas yang ni push to enter. Oh, push to enter, tekan je ni boleh enter. Oh, okay, okay, faham, faham, faham. So maknanya kalau nak tukar ni, tengok. Apa, hari ni saya tunjuk, saya tunjuk unboxing je. Nanti display bisa akan buat next eh. Saya pun dah settle sebenarnya ni. Kalau test malam ni, tak tahulah bagus ke tak bagus, belum setting lagi, nak study lagi. Okay, jom kita tengok ke dia punya apa.